Siang guys, saya sekarang berada di warung Bapak Yanto ini di Jalan Raya Bypass. Saya mau bincang-bincang sama ontennya. Selamat siang. Selamat siang. Siapa Bu? Bu Yanto. Bu Yanto. Yeay. Selama ini gimana penjualan? Sekarang sepi masih. Belum ada orang. Mudah-mudahan lancar. Ini bisa berjalan lagi seperti dulu. Ya insya Allah siapa tahu nanti hilang sakitnya. Berarti anu apa udah lama dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang jam mulai jam 5 sampai jam 7 malam udah nggak ada orang sekali ya. Oke, terima kasih penjelasan ya. Bu Yanto ini sebagai ya. Owner warung Blitar ya Bu ya. Bagi masyarakat yang ingin menikmatin hidangan Bu Yanto ini di Jalan Raya Sanur ya, Bypass Sanur. Jangan lupa singgah guys dengan harga yang begitu murah ini. 12.000 ada yang ya macam-macam dengan tergantung lauknya ini. Oke, mudah-mudahan usahanya Bu Yanto ini lancar ya Bu ya. Kita ya. Sebagai jurnalis Bula. Ingin mengangkat siapa para pedagang ya Bu ya. Biar lancar semua ini dengan melalui channel kami Suyanto Loka di Wacanmus ya. Coba kita cek untuk sekarang ini masakannya. Nah ini alhamdulillah lancar semua ini. Nah ini. Nah ini lihat situasi. Nah ya. Nah ini mau bincang sama mbaknya. Mbak sini mbak sedikit aja. Enggak apa-apa. Mau Mbak baca sedikit, Mang. Ya gimana, Mang? Udah lama sama Ibu. Gimana, Mang? Baru. Baru berapa? Baru 1 tahunan. Asal mana? Karangasem. Berarti sebelum udah sekolah atau udah keluar? Udah lama sekolah. Karangasem mana? Hah? Oh iya, dari sini sendiri ya. Oh ya, oke. Terima kasih ya, Mang. Nah, atas penjelasannya. Oke, terima kasih atas penjelasan Komang ini. Nah, dia sebagai karyawan Bu Yanto ini, mudah-mudahan dia lancar atau bisa membantu ibunya ini ya. Nah, ini lihat situasi di warungnya Bu Yanto ini. Ini semua ini barang temulawak ini. Nah, ini. Untuk menyiapkan bahan ini. Oke, terima kasih guys atas laporan kami dari reporter Loka Dewata News dari Suyanto Pulau Dewata. Jangan lupa subscribe dan Yanto ya guys channelnya ini. Sampai jumpa lagi.